الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam Jumat, malam yang sangat mulia, malam yang sangat indah bagi kita yang mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang indah, malam yang sangat mulia bagi kita yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa duduk dari maghrib sampai sekarang, yang kita baca, yang kita ungkap, yang kita laksanakan tiada lain, semuanya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nawaina iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dirubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, dari sifat-sifat yang buruk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat-sifat yang baik, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang buruk. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah dengan sendirinya orang-orang yang tidak baik kepada kita. Sebagaimana kota Madinah, kota Madinah itu tidak langsung mengusir orang-orang yang tidak baik. Kota Madinah itu orang yang tinggal di dalamnya orang-orang yang baik. Orang yang tidak baik akan keluar dengan sendirinya. Tidak diusir, tidak apa-apa, keluar dengan sendirinya. Kita meminta kepada Allah bagaimana dengan kota Madinah. Orang-orang yang dekat dengan kita dengan sendirinya jauh dari kita, tidak kita usir, tidak kita musuhi, akan tetapi jauh dengan sendirinya orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang berkhianat dengan kita, orang-orang yang tidak amanah dengan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya orang tersebut akan jauh dari kita, sebagaimana dengan kota Madinah yang mana di situ ada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat yang besar Allah karuniakan kepada kita di malam hari ini, kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita banyak-banyak bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan solawatlah kalian dengan jumlah 1000, dengan jumlah 2000, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aksiru minas salati alaihi di lailatul ghurra wal yaumil adha. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam ghurra, yaitu malam Jumat, wal yaumil adha, yaitu hari Jumat.
Jadi Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersolawat 1000 kali, tidak memerintahkan solawat 20.000 kali, tidak memerintahkan solawat 100.000 kali, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan banyak. Itu berapa? Tidak ada jumlah. Jadi kalau diperintahkan 1000 itu ada jumlahnya. Kalau diperintahkan 2000 itu ada jumlahnya. Kalau diperintahkan 100.000 pun ada jumlahnya. Tapi kalau diperintahkan banyak-banyak bersolawat, ada jumlahnya tidak? Tidak ada jumlahnya. Yang mau bersolawat 1000, yang mau bersolawat 2000, yang mau bersolawat 10.000 pun, ya, itu pun masih ya dalam perbincangan banyak-banyak, dari pagi sampai sore sampai malam, ya diperintahkan apa? Banyak bersolawat kepada. Khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat, dan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis, ya, habis belajar solawat, habis ngapal solawat, habis minum solawat, mau minum solawat, mau makan solawat, ya. Jadi itulah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita melaksanakan perintah dari perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, karena yang memerintahkan ini siapa? Ya, yang memerintahkan kita ini adalah bagaimana tadi, ya, dijelaskan gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiul Islam, nabinya orang Islam. Yang pertama kali membawa agama agama Islam. Pemimpin para manusia. Kita kalau diperintahkan guru kita, ya, kita mau. Kita kalau diajari guru kita, kita mau. Kenapa? Karena kita cinta kepada guru kita. Bagaimana kalau yang memerintahkan adalah pemimpin para manusia di alam semesta ini, ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya lah kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.